Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kepala Pondok Pesantren Al-Fatmah yang saya hormati, Ustazah yang saya hormati, Raisah beserta jajarannya yang saya hormati dan saya banggakan, tak lupa santri dua santriat yang insya Allah Allah muliakan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja saya di sini akan membawakan sebuah tema, yaitu Al-Jannatu Tahta Aqdamul Ummahat. Ayo nu terang tahtasna naon? Al-Jannah. Surga berada di telapak kaki ibu. Islam mengangkat derajat orang tua sebagai yang terhormat dan mulia. Karena mereka kita berada di dunia ini, maka kita sebagai anak harus selalu mendoakan kepada orang tua kita, khususnya ibu. Karena kenapa? Ibu yang sudah melahirkan kita, ibu yang sudah merawat kita dari waktu kecil hingga sekarang ini. Betul? Betul. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai anak janganlah sampai durhaka kepada ibu kita. Karena kenapa? Karena sekali kita menyakiti hati ibu kita, itu sama saja dengan halnya menyengsarakan hidup kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah min. Hadirin rahimakumullah, coba bayangkan, orang tua kita telah mengandung kita, merawat kita, menjaga kita dari waktu kecil hingga dewasa. Tapi kita di sini sudah berbuat apa untuk orang tua kita? Bobo. Kita di sini sudah memberikan apa untuk orang tua kita? Belum apa-apa. Belum bisa. Terutama saya sendiri juga belum bisa untuk membahagiakan keduanya. Saya juga. Hadirin rahimakumullah, coba renungkan. Dan tundukkan pandangan dan ingatlah kedua orang tua kita, apa yang telah kita lakukan selama kita di rumah. Ibu, ayah, bergenang air mataku, terbayang wajahmu yang redup dan sajuk, kudusnya kasih sayang engkau hamparkan bagaikan laut yang tak bertepian. Tidak pun kau merasa jemu,
yang telah kau berikan untukku belum bisa terbalaskan oleh untukku. Hidupmu kau korbankan, biarpun dirimu telah terkorbankan, tak dapat kubalas akan semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas jasa-jasamu, ibu, ayah. Kau ampunilah dosa-dosaku, andainya pernah mengiris hatimu. Restumu yang amat aku harapkan, karena disitulah surgaku, karena disitulah surgaku, ibu. Ibu, semoga kau panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Serta kau sabar menghadapi aku yang belum bisa membahagiakanmu. Hadirin rahimakumullah, pesan dari saya untuk kalian, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada orang tua kita. Harus sabar dan tawakal. Kita di sini berniat untuk belajar, bukan untuk apa-apa. Dan niatkan dari hati kita yang ikhlas dan ridho untuk menyayangi kedua orang tua kita. Tanpa mereka, kita tidak akan di sini. Betul? Maka dari itu, sayangilah mereka. Dan satu lagi, tetaplah bersungguh-sungguh dalam belajar di sini, karena waktu tidak akan terulang kembali. Orang tua kita mengharapkan kita belajar di sini dengan sungguh-sungguh, tapi apa di sini balasan kita terhadap orang tua kita apa coba? Kita terlalu santai-santai untuk menuntut ilmu. Kita terlalu leha-leha dalam menggapai cita-cita. Sebenarnya kita diniatkan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Tapi kita sendiri belum bisa, ibu. Maafkan kami. Hadirin rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Allahumma afi aku amutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.